Semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat teman-teman ya, walaupun harga sudah turun. Nah, jadi baik teman-teman, pada kali ini kami akan melakukan penyemprotan untuk tanaman tomat. Nah, jadi walaupun harga sudah turun teman-teman, saya akan melakukan perawatan rutin terhadap tanaman tomat ini. Nah, di mana tanaman tomat ini buahnya masih banyak. Nah, jadi masih sesuai antara pemakaian fungisida dengan harga jual seperti yang minggu kemarin, yaitu 2.500 per kilonya. Nah, jadi ini dia teman-teman, penampakan tanaman tomatnya. Nah, jadi pada kali ini teman-teman, ini fungisida yang akan kami gunakan, ini dia. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman, ini kemarin saya lakukan penyemprotan pada hari Minggu, dimix dengan ini dia, rampat. Nah, jadi ini yang berbahan aktif klorotanonil, sedangkan rampatnya yaitu yang berbahan aktif metalaksil. Nah, jadi untuk fungisida kali ini saya merollingnya lagi teman-teman ya. Nah, untuk pertama saya menggunakan Sidajab. Nah, ini bahan aktif Mancozeb 80 WP. Nah, jadi ini teman-teman harganya 75.000, banyaknya 1 kilo. Nah, harganya murah teman-teman ya. Jadi untuk dosisnya Sidajab teman-teman, saya menggunakan 30 sampai 32 gram untuk 16 liter air. Satu, dua, tiga, empat, nah lima. Nah, jadi untuk fungisidanya yang kedua teman-teman, karena ini masih ada sisanya, ini akan saya habiskan teman-teman ya. Ini ada berapa tangki nih? Nah, satu, dua, tiga, empat. Nah, ini